alhamdulillah SMA Salonga sangat mensupport sekali kegiatan Lima Safari Ramadan tanggal 17 April 2021 dan semua aktivitas akademik dari pembina OSIS, guru-guru dan tenaga pendidikan serta anak-anak SMA Satu Longa turut berpartisipasi dalam mensukseskan kegiatan Safari Ramadan kali ini. Kegiatan Safari Ramadan yang digelar pemerintah Aceh pada kali ini sangat berbeda sekali, di mana safari ini suasana kegiatannya itu dalam masa pandemi COVID-19, tetapi hari ini kegiatannya itu banyak sekali melibatkan beberapa lintas sektoral, salah satunya adalah SMA di Satu Longa dan juga dari pihak Mustika itu Kecamatan Longa serta dari pihak Puskesmas Longa serta hari ini juga kami dikoordinasi oleh Biro Humas Provinsi Aceh. Dan pada kesempatan ini juga kegiatan kami lakukan adalah kegiatan bereh di Masjid Al-Istiqamah Kemukiman dan kegiatan kami lakukan yaitu melakukan pembersihan di masjid, toilet-toilet dan melakukan pengecatan-pengecatan serta penghijauan di sekitar masjid seperti menanam tanaman hias dan juga melakukan penanaman tanaman produktif seperti mangga dan pohon kurma.